Di tengah kontroversi pemindahan ibu kota ke IKN di Kalimantan Timur yang akhir-akhir ini banyak disuarakan tokoh politik dan pengamat, kita akan mencoba memberikan pandangan yang seimbang dan mendalam mengenai proyek pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke ibu kota negara, IKN, di Kalimantan Timur. Proyek ini memang penuh dengan kontroversi, dan penting untuk menimbang keuntungan serta kerugiannya sebelum memutuskan apakah proyek ini sebaiknya diteruskan atau dihentikan. Keuntungan pemindahan ibu kota. Pemerataan pembangunan, pemindahan ibu kota dapat membantu mendistribusikan pembangunan lebih merata ke wilayah lain di Indonesia. Selama ini, Jakarta dan Pulau Jawa mendominasi pusat pemerintahan dan ekonomi, sementara daerah lain seperti Kalimantan belum mendapatkan perhatian yang cukup. Dengan ibu kota di Kalimantan, diharapkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi dapat menyebar lebih merata. Mengurangi beban Jakarta, Jakarta menghadapi masalah overpopulasi, kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan banjir. Pemindahan ibu kota dapat mengurangi tekanan pada infrastruktur Jakarta yang sudah sangat padat, memungkinkan perbaikan dan penataan ulang kota menjadi lebih mudah. Keamanan dan strategis. Secara geografis, Kalimantan dianggap lebih aman dari ancaman bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami yang sering melanda wilayah Indonesia lainnya. Lokasinya juga dianggap strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia, yang bisa mempermudah akses dan pemerataan pembangunan. Kerugian pemindahan ibu kota. Biaya yang sangat besar. Pemindahan ibu kota memerlukan anggaran yang sangat besar, yang bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, alokasi dana sebesar ini bisa membebani anggaran negara dan mengalihkan dana dari sektor-sektor lain yang mungkin lebih membutuhkan. Dampak lingkungan, pembangunan besar-besaran di Kalimantan bisa berdampak buruk pada lingkungan, termasuk kerusakan hutan dan habitat alami, yang berpotensi mengancam keberadaan flora dan fauna endemik. Selain itu, pembangunan ini bisa menimbulkan konflik dengan masyarakat adat setempat yang bergantung pada hutan untuk hidup mereka. Kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia, membangun kota dari nol memerlukan waktu dan sumber daya yang sangat besar. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan harus disiapkan dengan matang. Selain itu, memindahkan pegawai pemerintah dan keluarganya juga memerlukan persiapan yang kompleks dan waktu yang tidak singkat. Bagaimana menyikapi proyek ini? Proyek pemindahan ibu kota ini harus disikapi dengan hati-hati dan perencanaan yang matang. Beberapa langkah yang bisa diambil termasuk, kajian mendalam dan transparan, melakukan kajian mendalam yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pakar lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta masyarakat lokal. Hasil kajian ini harus dipublikasikan secara transparan untuk mendapatkan masukan dari publik. Evaluasi alternatif, mempertimbangkan alternatif lain, seperti memperkuat dan merevitalisasi Jakarta serta kota-kota besar lainnya di Indonesia. Pemerintah bisa fokus pada pembangunan infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan solusi inovatif untuk mengatasi masalah Jakarta tanpa harus memindahkan ibu kota. Tahapan bertahap, jika pemindahan tetap dianggap perlu, maka sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan evaluasi berkala untuk memastikan setiap tahap pembangunan berjalan sesuai rencana dan tidak menimbulkan masalah baru. Keterlibatan masyarakat, memastikan masyarakat, terutama yang terkena dampak langsung di Kalimantan, terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hak-hak masyarakat adat dan lokal harus dihormati dan dilindungi. Kesimpulan.
Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan merupakan proyek ambisius yang menawarkan peluang tetapi juga menghadirkan tantangan besar. Keputusan untuk meneruskan atau menghentikan proyek ini harus didasarkan pada kajian yang objektif dan komprehensif, serta mempertimbangkan kepentingan jangka panjang bangsa Indonesia. Pendekatan yang bijak dan inklusif akan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.